Tomat, bugi gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi. Saya nak bahas berkenaan dengan butiran 060,000 alam sekitar. Manusia semakin bertambah, tanah pula semakin kecil. Maka sudah tentu lautlah yang menjadi sasaran untuk ditambak. Jadi apabila berlaku demikian rupa, kita melihat kesan daripada penebus gunaan tanah untuk dijadikan sebagai tapak untuk manusia hidup. Akhirnya yang pertamanya kita dapat lihat kesan spesies, habitat serta proses ekosistem akan terganggu. Yang kedua, kesan negatif pertumbuhan sumber hidupan laut, khususnya ikan. Yang ketiga, kesan kepada sosio ekonomi rakyat, khususnya terhadap tangkapan nelayan. Yang keempat, kesan kepada bekalan ikan apabila diganggunya tempat mereka hendak mendapatkan hasil ikan. Yang kelima, kesan kepada perubahan hidrolik, yakni perubahan arus air semakin deras. Dan yang keenam, kesan hidrodinamik, iaitu perubahan apabila ombak di pesisiran pantai dan kesannya kepada pesisiran dan pantai aliran air yang lebih deras. Yang ketujuh, kesan negatif sepanjang pesisiran pantai, khususnya hakisan dan pencemaran berlaku. Jadi sini saya ingin mencadangkan beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Pertama ialah cadangan kepada anggota Majlis Perancang Fizikal Negara, khususnya wakil daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, untuk menilai semula had tebus guna serta had pembangunan di kawasan pantai seperti tercatat dalam jadual 1 dan 2. Kualiti alam sekitar 2015, agar penyertaan penduduk setempat dan pakar dapat sentiasa dilibatkan dalam proses untuk membuat keputusan sebelum kerja-kerja penebus gunaan pinggir laut dapat diluluskan melalui kajian impak alam sekitar. Yang kedua ialah cadangan kepada anggota Majlis Perancang Fizikal Negara, khususnya kepada wakil daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, mewujudkan syarat tambahan kelulusan penebus gunaan laut untuk pembentukan pulau buatan manusia yang lebih ketat berdasarkan kepada piawaian antarabangsa. Sebagai contoh, lokasi pulau buatan manusia dibentuk dari penebus gunaan laut tidak boleh laksanakan dalam jarak tertentu, khususnya di lokasi yang berhampiran dengan penempatan penduduk, perkampungan nelayan, pantai awam, pusat ekonomi dan serta pelancongan. Dan cadangan ketiga, agar mewajibkan penggunaan teknologi atau kaedah sifar pencemaran dalam setiap aktiviti penebus gunaan laut. Sebagai contoh, penggunaan TSHD ataupun Trailing Suction Hopper Dredger, termasuk penggunaan ban kepungan dan tirai kelodak untuk mencegah kelodak dari mengalir masuk ke laut terbuka. Yang keempat ialah supaya agar Majlis Perancang Fizikal Negara mewartakan lagi kawasan sensitif, kawasan pelindungan dan kawasan pemeliharaan alam sekitar, agar kehilangan yang berlaku selama ini dapat dikembalikan kepada anak-anak kita untuk diwarisi. Dan yang kelima,
mewajibkan pembangunan mampan di sepanjang pinggir laut. Saya mohon kerajaan untuk mengetatkan lagi proses kelulusan serta meningkatkan aktiviti penguatkuasaan untuk segala aktiviti penebus gunaan pinggir laut. Sebagai contoh, aktiviti penebus gunaan pinggir laut yang boleh menjejaskan hutan bakau. Kuala Selangor bangun. Bangun sikit dah. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Yang Amat Bukit Gantang. Saya begitu tertarik bila Yang Amat Bukit Gantang bangkitkan perkara ini. Lebih-lebih lagi dalam konteks penjagaan, penghidupan dan juga nelayan. Saya nak tanya Yang Amat Bukit Gantang yang begitu arif dalam agama. Apa pandangan Yang Amat Bukit Gantang dari segi hukum agama? Sebagai contoh, apabila kerajaan negeri Pulau Pinang yang kini ingin terus-menerus ingin melakukan penambakan laut, khususnya ingin mewujudkan pulau-pulau di kawasan-kawasan nelayan, termasuk juga saya dipahamkan di Batu Maung dan juga di balik pulau. Ini saya nak minta pandangan Yang Berhormat Bukit Gantang. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk Seri. Ini termasuk Johor dan Melaka juga. Ya, sebab itu dia undang-undang, dia tak kenal siapa. Sama ada negeri yang diperintah oleh pemangkang atau kerajaan, kena disamaratakan. Terima kasih. Yang ketujuh, jumlah kelulusan perlu dikurangkan atau disiparkan, termasuk meningkatkan aktiviti pembangunan semula, meningkatkan lagi aktiviti rondaan serta hukuman yang lebih berat kepada pesalah. Dan yang ketujuh, mengetatkan kelulusan aktiviti penambakan laut dalam negara dan juga aktiviti yang sama oleh negara jiran, Singapura khususnya, jika didapati boleh menjejaskan sosial ekonomi rakyat dan alam sekitar di negara ini. Sebab itu satu mekanisme kawalan perlu diwujudkan supaya untuk tidak membenarkan mana-mana tanah yang dihasilkan dari penebus gunaan laut dijadikan hak milik asing. Datuk Seri Yang Dipertua, Datuk Seri Pengerusi, isu yang kedua ialah butiran 050,000 perhutanan. Projek penanaman semula hutan bakau mesti diaktifkan di kawasan sekitar Kuala Sepetang, memiliki hutan bakau yang panjang yang ada di sana tentang flora dan fauna. Ia mendatangkan faedah yang baik. Pertama, kita tahu ia boleh menjadi pelindung pantai dari hakisan dan ancaman tsunami, khususnya di bahagian utara Kedah, Perlis dan Perak. Yang kedua, lokasi pelindungan beberapa spesies flora dan fauna seperti udang dan ikan. C, tapak penting burung-burung residen dan hijrah mencari makan dan bersarang. D, cadangan untuk meningkatkan keluasan hutan bakau sebanyak 5% setiap tahun sepanjang rancangan 5 tahun negara. Butiran 080,000 pengairan dan saliran. Hari Senin baru ni 14 hari bulan 11, kawasan saya Bukit Gantang, Terengganu belum banjir, Kelantan belum banjir, tempat saya dah banjir. Melibatkan 30 keluarga di kampung Simpang Hock dan juga 13 keluarga di kampung Jelapang terpaksa dipindahkan apabila hujan lebat menyebabkan Sungai Jebung melimpah kerana hujan lebat daripada Taiping nak mengalir ke laut menuju ke kawasan saya, mengakibatkan penduduk yang berada di parlimen saya mengalami penderitaan. Maka dengan sebab itu kita harapkan, begitu juga dengan di Kuala Sepetang, walaupun baru ini kita bergotong royong bersama-sama penduduk tempatan untuk membuat ban apa dengan gundi tanah, namun kita lihat air tetap juga melimpah. Usaha yang kita telah buatkan, namun begitu air terlalu tinggi menyebabkan ban yang kita buat itu tidak dapat untuk menahan air. Jadi dengan sebab itu kita harapkan supaya, kerana sungai yang ada di dalam kawasan saya itu kebanyakan kita fikirkan dah 30 tahun sungai itu dibuat, kapasiti air waktu itu mungkin kecil, penduduknya tak ramai, tamannya tak banyak, penduduk tak padat lagi. Maka sebab itu kita harapkan supaya penjagaan di kawasan-kawasan sungai ini perlu diaktifkan.
Dan selalunya apabila kita minta kepada jabatan JBS, mereka menyebut tentang soal bajet tidak ada. Maka saya mohon supaya perkara ini diambil perhatian. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Yang Amat Sibuti.